Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Terima kasih. Adik-adik, anak-anakku dan sahabat-sahabat Kristus sekalian yang berbahagia. Kita senasib, sebangsa, setanah air. Tidak boleh siapapun berbuat jahat di bumi negeri ini. Malang kunci suara itu adalah mala, itu adalah kejahatan. Kunci itu adalah hancur, wara oleh Tuhan. Siapapun yang buat kejahatan di bumi Arema pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Itu sudah kita sampaikan bertahun-tahun. Maka atas nama pribadi dan mewakili warga Kota Malang terus mengawal proses-proses hukum. Dan tentu para bapak, ibu, adik-adik, sahabat-sahabat semua, kita satu tekad bulat bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada penyalahgunaan, dan kita harus fair karena kita diawasi, bukan diawasi oleh mata manusia, tapi kita diawasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka saya sampaikan, saya dengan bahasa saya sendiri, dengan cara saya sendiri, saya juga akan terus menerus, karena saya tidak bertanggung jawab kepada manusia, tapi 135 nyawa juga terus ingin menuntut sebuah keadilan. Untuk itu sekali lagi, tidak hanya sekedar saya tanda tangan, tapi kami akan email kepada siapa yang dituju, akan kami teruskan. Dan nanti mohon adik-adik perwakilan juga, mungkin lusa atau kapan, bukti email saya akan saya sampaikan kepada perwakilan. Masuk! Saya kira demikian. Terima kasih. Tanda tangan tetap. Setelah tanda tangan nanti tolong kalau bisa jangan satu, karena itu bukti bahwa kami tanda tangan. Yang selanjutnya nanti kami email, karena tugas kami hanya di situ. Kami email ke pusat, ke Kapolri, ini ke KHAM, nanti ke Komnas HAM. Kami email bahwa kita sepakat akan ngawal terus proses-proses hukum yang ada. Dan adik-adik semua, satu komando bahwa kita akan mengawal terus sampai keadilan tercapai. Saya kira demikian, terima kasih. Arema tidak pernah kisru, Arema tidak membuat kekacauan. Di sini aman, tentram. Hampir 40 hari saudara-saudara kita telah meninggal dunia. Dan banyak yang luka. Tapi respon dari saudara-saudara tidak pernah membuat onar, membuat kekacauan. Saya sampaikan, saya mewakili Aremania dan warga Kota Malang. Inilah Malang, cinta damai, tidak pernah ada kerusuhan. Tunjukkan pada dunia bahwa Malang tetap kondusif. Dan terima kasih saudara-saudara sekalian, hari ini tertib. Besok insya Allah juga akan ada rapat akbar, kita dukung semuanya. Mudah-mudahan proses ini akan terus berlangsung. Dan yakinlah, kejahatan akan hancur oleh kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, mohon maaf. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Malang kunci suara. Terima kasih.